Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam video unboxing pada kali ini. Dan hari ini kita bersama dengan Huawei Mate 40 Pro. Nampak kan? Huawei Mate 40 Pro. So apa yang ada dekat dalam kotak Huawei Mate 40 Pro ni? So jom sama-sama kita tengok apa yang ada dalam ni. Tara, inilah dia Huawei Mate 40 Pro. Dekat bagi depan ni, dia akan bagi tahu explore it on App Gallery. Dia tak pakai Google Service. Alright, depan ni tulis engineer with Leica. So dia gunakan kamera Leica. Bagian atas ni tak ada apa sangat, logo Huawei. Tapi just dia punya signature Huawei Mate 44 Pro. Bagian bawah dia punya apa, IMEI number semualah. Yang aku dapat ni adalah warna Mystic Silver. Okay, kat sini pun sama. Belakang pun tak ada apa, sangat simple. Kotak dia sumpah senang gila. Buka je dan korang akan jumpa Huawei Mate 44 Pro. Kau dalam tak ada apa. Okay, so jom kita tengok kat dalam ni. Ada earphone tak? Kan? Ha, ni kita, ni lah earphone dia. Kita letak tepi dulu. So, ni dalam kotak. Dan dekat sini kita boleh tengok dia akan bagi lagi kotak. Kat sini dia tunjuk nak cucuk korang punya SIM card kat mana, dekat bahagian bawah. So dekat sini dia sertakan sekali SIM ejector. Okay, dalam ni ada apa ni? Dekat sini dia bagi manual book dengan silikon casing clear. Tapi jap kita tengok macam mana silikon casing dia. So balik tak dengan aku dia. Okay, kita tak tidur. Dia bagi silikon biasa je guys. Okay, so apa lagi yang Huawei bagi? Huawei bagi adapter eh. Adapter dia kat sini dia bagi Huawei Super Charge. Huawei Super Charge 66W. Memang laju lah lepas ni korang charge. Dan lepas tu dia bagi lagi Huawei Type-C cable. Kat sini Type-C cable eh. Betul lah Type-C, nampak ni. Nampak kan Type-C kan. And then yang paling best lagi, dia tak lupa korang punya kehendak. Dia bagi earphone guys. Dia bagi earphone. Dan yang paling best, dia punya, dia punya cocok dia ni, dia bagi Type-C. So tak payah nak pening-pening nak kena pakai apa tu, yang penyambung-penyambung transfer adapter tu semua, tak payah. So okay, kita dah tengok dalam kotak dia ada apa. So inilah dia Huawei Mate 44 Pro warna Mystic Silver. Yang paling best kat sini, kalau korang nampak dia punya belakang ni, kalau korang letak korang punya fingerprint kan, memang tak nampak. Nampak? Memang tak nampak. Sebab dia punya body belakang dia memang memang nampak mahal lah. Memang terasa kemahalan dia tu. Memang nampak mewah. Bukan mahal lah, dia mewah. Tersalah cakap sebenarnya ni. Okay, so kat bahagian tepi ni, kalau korang nampak dia punya design yang baru kat sini, power button dengan volume button dia, dia ada bentuk sikit kat sini. Lepas tu kat bahagian bawah, dia punya SIM card slot. And then charger dia Type-C. And then kat sini speaker. Lepas tu kat atas ni tak ada apa pun, speaker juga. And then inilah dia screen dia. Kalau korang nampak, memang dia curve kat tepi ni. So kalau korang pun tahu kan, Huawei kalau dia pro-pro ni mesti dia akan curve punya. Okay, so bahagian belakang kamera bulat dia. Tebal tak? Okay, korang boleh tengok sendiri. Tebal ke tak tebal ke, korang boleh komen kat bawah. Okay, so dia masih lagi gunakan kamera terhebat dia, iaitu Leica. Nampak Leica kamera. Okay, macam mana? Gempak lah penawaran untuk Huawei Mate 44 Pro ni. Yang penting dia ada earphone guys. Dia ada earphone. Alright, kau pun tahu kenapa aku ketawa kan. So, mana korang nak dapatkan Huawei Mate 44 Pro ni? Senang gila, korang boleh datang dekat mana-mana sahaja cawangan Foto Charlie yang berhampiran dengan anda semua. Atau korang boleh datang dekat Huawei Service Center Batupak yang ada dekat depan Yombik ni. Alright, so kalau tak tahu kat mana, korang boleh tekan link dekat atas ni. Alright, so lagi satu aku nak beritahu, untuk yang siapa yang dapatkan Huawei Mate 44 Pro ni, korang akan dapat hadiah percuma yang bernilai RM3,300. Dapat Huawei SoundStack tau. Huawei SoundStack free. Dan untuk Foto Charlie member, korang dapat lagi extra lagi daripada kami, iaitu 2 tahun waranti yang bernilai RM430. Siapa nak bagi free je ni kan? Alright, so sampai di sini saja untuk video unboxing Huawei Mate 44 Pro. So aku Izazmi, semoga jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Huawei Mate 44 Pro.